Ya pemirsa, dalam program Bapak Asuh yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Jambi guna menurunkan angka stunting yang di Kota Jambi, Pemkop Jambi akan melibatkan para pejabat dan perusahaan di Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kota Jambi berencana akan membuat program Bapak Asuh guna mencegah kasus stunting di Kota Jambi. Kepala Dinas DPPKB Kota Jambi Irawati Sukandar menyampaikan bahwa program Bapak Asuh ini sebenarnya telah diinisiasi oleh Korem 0415 Jambi. Tujuan dari program Bapak Asuh ini untuk memberikan santunan kepada balita yang terkena kasus stunting dan secara ekonomi finansial orang tuanya tidak mampu menyediakan makanan untuk balitanya. Nantinya dalam program Bapak Asuh ini, pemerintah Kota Jambi akan melibatkan para pejabat di lingkup Kota Jambi dan para pengusaha yang memiliki dana CSR guna membantu balita yang terkena stunting ini. Jadi untuk percepatan penurunan stunting, kita akan melaksanakan kegiatan Bapak Asuh yang sebetulnya sudah diinisiasi dari Korem 0415 Jambi, di mana Komandan Korem 0415 Jambi itu sudah memberikan santunan hampir rutin itu kepada balita yang ekstrim secara ekonomi tidak mampu menyediakan makanan untuk balita stunting. Jadi rencananya nanti dengan Ketua TPPS yaitu Pak Wawako, kita akan mensosialisasikan siapa yang akan menjadi Bapak Asuh yang bersedia untuk membantu anak-anak. Sandi, JEK TV, melaporkan.